Coba geser ya ke loket bus lain. Penumpangnya ramai banget. Tuh. Jakarta ya, sekarang penumpang ramai. Halo, kawan semuanya, kita lagi di Kota Palembang ya, lagi hunting bus NS. Ya, kita nanti kita coba hunting bus Pelindo kalau ada ya, bosnya. Tersambung di video. Oke, nonton terus keseruannya selanjutnya. Oke, thank you. Bos ALS tuh ya, Open 371. Mesinnya ini SS Band 1526 katanya nih. Tuh, ini kantornya di Kota Palembang. Tuh. Ya busnya dengan karoseri Laksana ya. Keren lah buat busmania tuh drivernya. Sebelahnya si Piro Nauli ya. Saya sendiri terkenal dengan Raja Paket ya nih. Tumben paket nggak ada nih di Kota Palembang nih. Tuh. Dia nih berdekatan dengan rumah makan ya, rumah makan Padang nih. Kota Palembang, sahabat semuanya. Coba geser ya ke loket bus Lenda, bus Belan nggak jauh sih, nih bus Belan banget ya. Tuh ada soalnya Rosalia Indah, ya. Oh penumpang udah mulai datang nih Lenda. Oh bus Lenda. Emang nggak luas nih parkirannya, ini parkiran mobil ini. Panjang jalan ya. Tuh. Tuh ya, jurusannya ini. Keren ya, cakep surat Belanda ini. Belanda ini surat ini ya, jurusan Jember, Solo. Sedangkan penumpang ini mau ke Jakarta ya, sekarang. Penumpang rame banget di surat ini. Berangkat jam satuan lah. Tuh, mbaknya. Numpang juga ramai sini sosmennya tuh di Kota Palembang ya, luas tempatnya ya, tempat duduk tunggu penumpang nggak luas nih, mungkin ini loket paling luas di Kota Palembang kalau busnya ya. Oh, keren, cakep. Tuh sedang ini tempat penukaran tiket penumpang tuh ini ya. Tuh ada tempat duduknya juga nih, nyaman. Tuh lama sosmennya ini bus Rosalindanya nih, yang Fronton ya, Laksana SR3 terbaru dengan mesin Scania K410. Tuh, ini bus terbarunya Rosalinda, langsung diturunkan di Kota Palembang menuju Jakarta sekarang. Paling keren, full tol Trans Jawa ya. Oh, langsung aja dia. Nggak nunggu-nunggu lama nih busnya, sahabat busmania, masuk terminal kota, masuk loket ini. Nggak nunggu-nunggu lama ya. Oh, oke, parkiran luas, sangat nyaman untuk penumpang parkir ya. Oh, loket terbagus di Kota Palembang inilah, luas banget. Halo sahabat busmania, nonton keseruannya nih, kita dari loket Sule Indah ya, mantap banget nih busnya, cakep. Diturunkan Scania, oke? Okay? Ini, halo bis, enak ngebis, keren ya busnya. Pang, rame ya, runar paling rame ini, rekor ini di Sumatera Selatan Kota Palembang. Penumpangnya rame banget, tuh. Mantap. Oh, surtrennya nih, datang nih kan? Ini Trenggalek. Solo. Oh. Tuh. Sangat berhati-hati bosku. Takut gasruk soalnya ini. Oh, karena ini masih ada nih. Oh, hati-hati gasruk bosku. Oh. Awas. Bilang awas, hati-hati. Gasruk jadi tipis. Itu naik. Ya, debu. Ini ya. Tuh.
Ini busnya langsung diberangkatkan ya teman-teman ya. Tuh, ada tukang parkirnya biar enggak ngembur. Nah, harus berhati-hati di sana. Woi, Bakti Mukti. Lewat ya. Jawa juga. Tuh. Mantap lah. Gasruk, gasruk. Oh, sedikit lagi gas truk kat sini. Sedikit lagi gas truk Jember ya. Jurusan Jember Solo. Yo, yang mau ke Solo ke Jember silakan ya bus Solo sekalian. Indah. Ngocos dia ya, ngocos. Oke, oke, tuh masuk lagi nih, nunggu-nunggu lama masuk tuh tronton lagi tuh teman-temannya. Nggak nunggu-nunggu lama kita, rame nih, paling gila nih, paling banyak mobilnya ini. Berangkat dari 9 unit menuju Pulau Jawa. Tuh mau masuk nih loket jurusan Blitar Solo. Waduh, cakep banget musuhnya, masih bagus banget nih. 7410 BA nya ya. Tuh, cakep banget nih mas tuh, masih glowing. Plat AD sahabatnya ya, Plat Solo. Tuh, luar biasa sahabat musuhnya. Nah ini sahabat musuhnya, keren-keren. Cakep-cakep. And boys ini. Rame terus, membeludak, membeludak.